Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya si tukang tambal ban. Oke, di video kali ini saya akan mempraktekkan cara tambal tubeless dengan model tip top atau ditambal dari dalam. Jadi untuk pertama-tama kita ukur dulu. Jadi ini adalah bekas tambalan tubeless. Cuma tambalan tubeless ini udah melebar, jadi saya pakai tip topnya ukuran ini. Saya pakai base pad ukuran CBB 0 ini untuk bekas tambalan tubeless. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kita melingkari dulu ini dengan spidol permanen warna putih. Kita lingkari dulu. Ini buat tanda untuk nanti mengerokan seberapa lebar lingkarannya. Itu sudah kita tandai. Nah, jadi seperti itu. Untuk tahap selanjutnya yaitu pengerokan, kita kerok dulu sebelum di tip top. Kita harus mengeroknya agar bagian yang akan kita tempelkan tip top itu kasar. Kita kerok dulu, oke? Setelah kita kerok, kemudian kita kasih lem. Saya menggunakan lem batch pads ini untuk khusus tip top. Jadi kita kasih lem dulu. Setelah kita kasih lem, kita tunggu sesaat agar lem itu mengering. Nanti baru kita tempelkan tip topnya. Jadi ini tunggu mengering dulu. Jadi nggak bisa langsung kita tempelkan. Kita tunggu
sampai mengering dulu. Ya, jadi ini sudah mengering. Sekarang kita tempelkan untuk tip topnya. Kita berurutan, jadi kita nggak membukanya langsung. Kita berusaha berurutan. Kita tempelkan sedikit demi sedikit seperti ini. Kita tempelkan, kita ambil plastik birunya ini. Biru apa hijau ya? Nah, ini menempel. Setelah menempel semua, sekarang kita pakai milling roller, kita roller. Ini fungsinya agar merekat kencang ke bagian ban luar yang kita tip top. Caranya cukup mudah, bukan? Ini jadi kemarin saya sudah unboxing, kemudian perlengkapan untuk tambal tip top. Sekarang cara menambal tip topnya seperti apa? Ini masih hal baru untuk ditambal ban. Tapi kalau untuk di bengkel-bengkel besar ini udah hal yang biasa. Ini masih sangat jarang. Sebenarnya ukuran tambal ban tip top juga macam-macam. Banyak banget macamnya, ada yang persegi 4, ada yang oval, ada yang bahkan sampai lebarnya setelapak tangan juga ada. Itu untuk kendaraan truk atau kendaraan alat berat biasanya. Ini kita roller secara merata. Ya, sekarang kita ambil plastik penutupnya. Nah, dan ini sudah jadi dan sudah siap pakai. Oke. Jadi itu cara untuk menambal ban tip top untuk bagi para pemula. Kalau kalian belum jelas atau kalian pengen tahu lebih banyak, silakan kalian tanya-tanya di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.